Oke Sobat Nyamut, selamat datang kembali di channel Smart Fishing. Jadi hari ini kalian bisa lihat, ini di depan saya udah banyak reel casting ya, reel BC. Contohnya seperti ini. Dan di depan saya ini reelnya sangat murah-murah. Jadi dari mulai harga 100.000 sampai 200.000. Jadi untuk judul video yang sekarang kita akan bahas beberapa reel yang harganya 100 sampai 200.000. Biasanya reel ini sangat disukai buat kalian yang para pemula di dunia casting. Dan misalkan kalian kalau mau beli reel yang harganya mahal-mahal masih agak sayang gitu ya. Jadi lebih baik kalian belajar dulu pakai reel yang harganya 100 atau 200.000. Jadi saya sengaja bikin video ini karena banyak teman-teman yang komen-komen ya, "Bang, reel yang 100.000 yang bagus yang gimana? Bang, yang 200 yang gimana?" Biasanya ini yang nanya-nanya begini biasanya yang baru terjun di dunia mancing, pengen belajar, yang tadinya pakai spinning sekarang mau jadi pakai BC. Ini di sini murah-murah guys, murah-murah banyak banget tuh ya. Nanti kita akan bahas tuntas. Dan sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe biar channel Smart Fishing tetap semangat terus. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu support Smart Fishing. Sekarang kita bahas satu-satu Smart Fishing yang. Oke guys, ini yang pertama ada Joro Superior nih. Mungkin kalian udah banyak yang sering lihat reel casting ini ya, Joro Superior, si putih mewah. Untuk spoolnya ini sudah aluminium, jadi nggak perlu khawatir, knobnya seperti ini. Dan reel ini ada clickernya, nih dengerin ya, ini ada clickernya, ada suaranya nih, kedengeran nih. Jadi kalau nanti kita ditarik ikan, ada suaranya. Untuk rasio, Joro Superior ini rasio 7.2 banding 1. Jadi untuk casting toman ataupun casting hampala ini enak banget ya, karena rasionya besar. Jadi kalau kalian casting nggak capek kalau castingnya. Untuk maksimal drag ini bisa sampai 8 kilo ya, seperti ini. Dan untuk kisaran harga, biasanya ini kalau di online ya, kalau di online itu sekitar 160.000, 160, 170. Kalau di toko pancing biasanya ini kena di 200 atau 220 ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita masih dari Joro. Ini masih dari Joro ya. Temen yang Joro Superior tadi, ini ada Joro Iron Man. Ya, masih sama, spoolnya masih aluminium. Spoolnya masih aluminium. Dan ini clickernya lebih kenceng guys, kalau yang ini ya kedengeran kan suaranya, ini lebih kenceng. Untuk maksimal drag masih sama di 8 kilo, dan rasionya ini lebih besar, ini 7.5, kalau tadi 7.2 banding 1, kalau ini 7.5 ya, rasionya lebih besar. Dan untuk body besaran yang Iron Man. Untuk body besaran yang Iron Man ya. Untuk Iron Man harganya sendiri biasanya ada di 140.000 kalau di online. Kalau di offline bisa 200 atau 210 atau 225 ya biasanya ya. Nah, jadi untuk Iron Man harganya di bawah yang Superior. Sekarang yang ketiga. Ini yang ketiga. Yang ketiga ada Zoro Nejuko. Ada Joro Nejuko. Ini sudah aluminium juga sama ya. Cuman knobnya seperti ini. Ini seperti plastik ya. Seperti plastik knobnya. Nih. Untuk rasionya, rasio 7.2 banding 1 ya, sama ya. Rasionya dari Joro sama. Cuman ini kalau masalah putaran, ini yang ini kurang smooth seperti yang tadi. Soalnya harganya juga berbeda ya. Ini harganya biasanya di toko online itu 100.000. Di toko online 100.000, dan kalau di offline bisa 150.000, 150, 170 ya.
biasanya Joro Nejuko ini ya, untuk body plastik, bodinya plastik nih ya. Sekarang kita beralih yang keempat. Yang keempat ada ini nih, si biru. Ada si biru ini apa? Reel dari Bingo Life. Reel dari Bingo Life. Tuh, ini smooth banget. Digulung dikit doang. Untuk spoolnya sudah aluminium juga sama ya. Jadi nggak usah khawatir karena ini udah anti karat. Dan untuk rasionya ini besar guys. Rasionya ada di 8.1 banding 1 ya rasionya. Untuk bodinya masih plastik. Nih, lihat. Ini smooth ya. Untuk harganya reel ini bisa di angka 140.000 kalau di online ya. 140.000. Kalau di offline bisa 200-an ya, 200, 225 masih sama ya. Untuk handle-nya ini kita ambil yang kanan, padahal yang kiri juga ada ya. Jadi bisa pilih mau kanan mau kiri ya. Nih, bodinya masih keren. Jadi yang reel harga 100-200 tuh sebenarnya nggak kalah bersaing ya. Soalnya kalau sekarang reel 100-200 tuh udah keren-keren banget guys. Nih. Ini yang selanjutnya ada reel dari Soga Hilang. Nih, si bunglon yang keren banget nih. Ini handle-nya juga kanan. Handle-nya saya sengaja ngambil yang kanan ya buat belajar-belajar. Nih, seperti ini. Untuk knob-nya masih pakai EPA dan rasionya rasio 7.2 banding 1. Rasionya 7:7. Bodinya seperti ini. Warnanya bunglon ya, keren banget. Untuk kekuatan ini bisa sampai 8 kilo. Emang rata-rata kalau BC itu bisa sampai 8 kilo ya. Tuh, keren ya. Untuk harga yang ini bisa di angka 170.000 kalau di online ya. Kalau di offline biasanya 200 lebihan ya. Jadi kalau di online itu emang lebih murah karena nanti ada ongkir juga. Nih yang ini nih. Ini ada juga dari Soga Hilang. Ini yang berbeda nih. Dari semua reel ini yang paling beda. Karena knobnya kalian bisa lihat. Ini knobnya. Ya. Tuh. Untuk ininya apa? Untuk spoolnya. Untuk spoolnya sudah aluminium juga. Jadi udah anti karat ya. Jangan khawatir. Rasionya rasio 7.2 banding 1. Ini smooth banget. Tuh, diputar dikit aja smooth banget guys. Untuk rasio 7, maksimal dragnya ini di 8 kilo. Untuk toman monster, toman babon, toman jumbo masih kuat ini guys. Ya, nggak usah khawatir. Untuk harga, ini biasanya harganya sekitar di 250. Tapi reel ini kadang berbeda ya. Kadang 200 berapa gitu ya, kadang 300. Reel ini beda-beda guys. Karena peminatnya juga banyak ya. Biasanya 200 sampai 300 kalau reel ini. Sekarang kita berlanjut lagi. Ini ada Zoro Majestic. Ada yang pernah lihat nggak Zoro Majestic? Nih. Sengaja kita bahas semua reel yang harganya murah-murah biar sekalian kalian nontonnya sekalian aja langsung di sini ya. Kalian tinggal pilih. Nih. Zoro Majestic, untuk Zoro Majestic bentuknya sama seperti Zoro Nezuko. Sama banget ya, beda warna doang ya. Beda warna doang guys. Untuk Zoro Nezuko sama Majestic beda warna doang. Tapi putaran semutan yang ini guys. Putaran semutan yang ini. Untuk rasio 7.2 sama. Oh ini sama semuanya ya, kayak yang Nezuko cuman berbeda warna. Dan untuk harganya masih sama, ini di 100.000 kalau di online, kalau di offline bisa 150-an ya. Sama, yang ini sama kayak Nezuko, sama. Dan untuk yang terakhir, ini pasti kalian sudah sering lihat ya, reel yang warnanya seperti ini, jadi hitam. Ini tanpa merek guys, bentuknya masih sama kayak Zoro Nezuko, cuman ini handle-nya beda.
pakai EPA tapi kayak kendi gini ya, kayak semacam kendi ininya ya, seperti ini ya. Tuh. Ini tanpa merek biasanya bisa kalian dapatkan kalau kalian misalkan apa ngetik reel misalkan ya, searching-searching reel, nanti muncul banyak reel-reel seperti ini. Biasanya tanpa merek dan apa spoolnya tapi sudah metal, udah aluminium, tapi biasanya ada yang merah, ada yang ungu ya, seperti ini, beda-beda itunya doang guys. Untuk rasionya rasio 7, dragnya masih 8 kilo, cuman untuk kekuatan kita nggak tahu ya kalau yang seperti ini kuatnya gimana. Coba di komen-komen, kalian ada yang pernah pakai reel begini nggak? Di komen-komen, kuat atau enggak? Coba di komen-komen guys, biar teman-teman yang lain juga tahu ya, biar jelas gitu ya rekomendasinya ya. Oke deh, 1 2 3 4 5 6 7 8, jadi ada 8 reel yang kita bahas ya. Kalian lebih suka yang mana guys? Kalian lebih suka yang mana dibanding semua reel ini? Oke sobat nyamut, jadi itu doang yang bisa saya kasih tahu ya ke kalian, karena paling rasio maksimal drag itu yang kita butuhkan. Apalagi kalau yang paling penting itu sebenarnya smoothnya ya. Soalnya kita butuh smoothnya, jadi tuh smooth-smooth seperti ini, kalau yang kurang smooth nggak enak nanti kalau kita mancingnya. Soalnya harganya juga biasanya cuma berbeda sekitar 50.000 atau 70. Jadi kalau menurut saya kalian ya yang mau nyari reel BC yang budgetnya 100 gitu ya, mending kalian nabung lagi sedikit lagi ya, karena nanggung gitu ya. Kalau kalian dapat apa punya uang 100.000, kalian tambah lagi nanti misalkan bisa dapatnya yang lebih bagus gitu ya. Jangan, pokoknya ambil yang pertengahan ke atas, jangan yang paling bawah ya, soalnya biar awet juga, takutnya kan kalian dapat ngumpulin gitu ya uangnya ya, biar awet juga. Jadi nanti ini untuk semua reel yang ada di sini, nanti link pembeliannya akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Jadi misalkan kalian mau yang ini atau yang mana, nanti kita akan cantumkan. Kalian tinggal lihat saja di deskripsi video ini, nanti tinggal buka linknya dan kalian tinggal belanja ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini, dan pastikan kalian sudah klik tombol subscribe juga biar Smart Fishing tetap semangat terus. Sekarang kita akhiri dulu Smart Fishing, nyamut.